guys, balik lagi di channel Santikwis, channel yang menyediakan berbagai hewan eksotik yang kalian bisa adopsi. Nah, kali ini gue punya stok unik banget nih, ikan kecil. Nah, walaupun kecil, jadi ceritanya gue lagi holiday. Nah, waktu gue lagi holiday ke kayak pemandangan ke gunung, ke ada danau, ada hutan tuh, hujan. Jadi gue nuduh dulu tuh, waktu udah kelar hujan, tiba-tiba gue liat ada pelangi tuh bagus banget. Nah, gue terus main layangan. Nah, terus gue pikir, ini kok pelangi bagus banget ya. Nah, makanya tuh layangan gue sakutin set ke pelanginya. Terus waktu gue tarik, jatuh ke danau. Ternyata banyak ikan kecil ketimpaan tuh pelangi. Jadinya sih, ini stok kita. Warnanya tuh bagus-bagus banget, warna-warni kayak pelangi. Namanya nih si cupang multicolor. Nah, banyak banget kan tuh stoknya. Oke, lanjut aja kita langsung ke pembahasannya aja guys ya. Nah guys, jadi ini dia penampakan si cupang multicolornya. Si cupang multicolor ini merupakan cupang yang memiliki beberapa varian warna. Cupang multicolor ini juga memiliki corak pada tubuh seperti lukisan colorful yang sangatlah indah. Cupang ini memiliki 2 hingga 7 warna yang terdiri dari warna kuning, orange, merah, putih, biru, hitam, hingga hijau. Nah, si multicolor ini dibagi menjadi beberapa varian warna. Contohnya seperti Nemo, Emerald, Candy, Koi, Galaxy, dan juga Multi. Setiap varian dari divisi warna memiliki keunikannya masing-masing ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu varian dari si cupang multicolor ini. Yang pertama kita akan bahas adalah varian koi. Ciri khas dari warna koi adalah warna cello atau yang kita kenal pada umumnya warna transparan, dan ada juga corak lain yang mengikutinya. Base dasar dari varian koi ini adalah warna cello atau transparan dan diikuti warna lain seperti warna hitam, merah, kuning, orange, biru, dan juga hijau. Jadi, varian koi ini memiliki warna seperti ikan koi yang kita lihat di kolam. Nah, menarik kan si varian koi ini? Ikan cupang yang memiliki warna dan corak seperti ikan koi. Yang kedua nih, kita akan membahas varian Nemo. Varian Nemo ini biasanya memiliki 2-3 warna, yaitu warna orange, merah, dan hitam. Lalu yang ketiga, kita akan membahas varian Emerald. Si varian Emerald ini biasanya memiliki warna kuning, orange, rintik, putih, dan juga biru. Lanjut nih, yang keempat kita akan membahas varian Candy. Untuk masuk ke varian Candy ini, cupang harus memiliki 5 warna dan mempunyai warna yang mengkilat. Untuk yang kelima, kita akan membahas varian Galaxy. Warna Galaxy ini memiliki warna sisik ikan yang terang atau shining, seperti hijau yang mengkilat, putih yang mengkilat, metalik yang mengkilat, dan juga totol-totol yang mengkilat. Jadi, intinya Galaxy Multicolor itu, dia memiliki ciri khas yang warnanya terang atau shining, atau juga bling-bling. Gemerlap bagaikan kita melihat indahnya galaksi pada malam hari di langit yang berada jauh di luar sana.
Yang terakhir adalah varian multicolor. Varian ini adalah varian yang paling spesial, yaitu warna yang seimbang di sisi kanan dan kiri. Varian yang seperti ini jika mencapai kesempurnaan, harga dari ikan ini sangat tinggi, teman-teman, karena sangat sulit untuk didapat. Jadi, multicolor ini memiliki banyak varian dan masing-masing grade tersendiri ya. Tentu, untuk harga bervariasi di setiap varian dan setiap grade-nya masing-masing. Cukup sekian untuk pembahasan multicolor ini. Untuk kalian yang ingin mengadopsi si multicolor ini, bisa hubungin WhatsApp yang ada di deskripsi atau hubungin Tokopedia. Untuk pengiriman, kita bisa ke seluruh Indonesia hingga ke mancanegara. Untuk yang ingin pantau langsung, bisa ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share juga ke semua media sosial kalian masing-masing, agar yang lain bisa mengetahui tentang si multicolor ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.